catatan Nebus General Certificate 2 Element Fire Safety. Tujuan pembelajaran pertama, menjelaskan prinsip-prinsip inisiasi, klasifikasi, dan penyebaran api. Kedua, membuat garis besar prinsip-prinsip penilaian risiko kebakaran. Ketiga, menjelaskan prinsip dasar pencegahan kebakaran dan pencegahan penyebaran api di gedung-gedung. Keempat, membuat garis besar sistem alarm kebakaran yang sesuai dan pengaturan pemadam kebakaran untuk tempat kerja sederhana. Dan yang kelima, membuat garis besar faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika melaksanakan evakuasi yang benar dari tempat kerja saat terjadi kebakaran. Api memiliki tiga komponen penting, yaitu bahan bakar, oksigen, dan pengapian, atau biasa kita sebut segitiga api. Memadamkan api dapat dilakukan dengan mendinginkan api dengan menghilangkan panas, atau menghilangkan bahan bakar, atau memadamkan api dengan membatasi suplai oksigen. Api dibagi dalam beberapa kelas. Berikut adalah pembagian berdasarkan British Standard. Kelas A, yaitu kertas, tekstil, dan kayu. Kelas B, cairan seperti bensin dan minyak. Kelas C, gas seperti butana dan propana. Kelas D, seperti minyak goreng dan lemak. Dan kelas F, peralatan listrik yang terlibat pada kebakaran. Beberapa sumber kebakaran yang kita ketahui diantaranya api terbuka, listrik, rokok, pekerjaan panas seperti pengelasan atau pembakaran, reaksi kimia, peralatan pemanas, gesekan, ini dapat terjadi karena pelumasan yang tidak memadai, lalu listrik statis, petir, penyimpanan bahan yang mudah terbakar yang tidak tepat atau tidak standar, serta kurangnya pengawasan dan inspeksi. Bahaya api bagi manusia. Beberapa efek utama diantaranya terbakar, menghirup asap beracun, efek dari menghirup asap, serta menipisnya suplai oksigen. Dan efek lainnya, runtuhnya bangunan, menghancurkan atau cedera lain yang diderita saat melarikan diri. Beberapa istilah api yang sudah kita pahami bersama, diantaranya flash point atau titik nyala. Ini adalah suhu terendah di mana uap yang dilepaskan oleh suatu zat akan terbakar sesaat saat kontak dengan sumber penyulut. Sedangkan pada fire point, uap atau gas yang dilepaskan cukup untuk mempertahankan nyala api ketika ia bersentuhan dengan sumber penyulut. Dan pada auto ignition, suatu gas atau uap akan menyala dengan sendirinya tanpa perlu sumber penyulut. Selanjutnya adalah flammable, yaitu cairan dengan titik nyala antara 32 derajat Celcius dan 55 derajat Celcius. Sedangkan highly flammable adalah cairan dengan titik nyala di bawah 32 derajat Celcius. Perlu difahami bahwa yang terbakar hanyalah zat dalam bentuk gas saja. Cairan atau padatan akan berubah dahulu menjadi gas sebelum ia dapat terbakar. Prinsip-prinsip penyebaran api. Pertama, konduksi, yaitu pergerakan panas melalui material padat. Kedua, konveksi, yaitu pergerakan gas yang lebih panas melalui udara. Ketiga, radiasi, perpindahan panas melalui udara. Selanjutnya, pembakaran langsung, bahan yang mudah terbakar jika terkena nyala api. Sumber-sumber kebakaran, sengaja atau arson, masalah listrik, penyalahgunaan peralatan listrik, bahan perokok, merokok di area terlarang, kehilangan kendali dalam membakar sampah, peralatan pemanas, penyimpanan bahan yang tidak aman, cairan atau gas yang mudah terbakar, pengelasan atau pekerjaan panas,
serta panas mekanis atau gesekan. Mengurangi resiko kebakaran listrik. Pra-inspeksi oleh pengguna, kesesuaian peralatan, inspeksi atau pemeliharaan oleh orang kompeten, hindari penyalahgunaan peralatan, mencegah sirkuit kelebihan beban, desain dan perangkat yang benar untuk tugas, pisahkan atau isolasi jika tidak digunakan, peningkatan sarana perlindungan, misal dengan pemasangan RCD atau ELCB, standar housekeeping yang tinggi, serta pelatihan kesadaran staf atau orang yang bekerja. 5 tahapan utama dalam membuat penilaian risiko kebakaran. Pertama, identifikasi bahaya. Kita dapat melihat ini dari elemen segitiga api, yaitu segi bahan bakar, penyalaan, dan oksigen. Kedua adalah identifikasi siapa yang dapat dirugikan dan bagaimana. Siapa orang-orang yang berisiko dan pertimbangkan terutama orang-orang yang rentan seperti penyandang cacat. Ketiga, evaluasi risiko dan kecukupan tindakan pengendalian. Ini harus mempertimbangkan tindakan pencegahan, perlindungan. Empat, catat temuan dan tindakan dan kembangkan. Terakhir adalah review jika tidak valid lagi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika membuat fire risk assessment diantaranya konstruksi dan penggunaan bangunan, bahan yang mudah terbakar, sumber penyulut, kegiatan kerja yang menghasilkan panas, metode kontrol, sarana deteksi kebakaran, cara mengaktifkan alarm, sarana pemadam kebakaran atau pemeliharaan peralatan, rute evakuasi atau perlindungan rute, jumlah orang yang berisiko, serta pelatihan pencegahan kebakaran atau latihan kebakaran. Pencegahan, perlindungan, dan pengendalian kebakaran. Pertama adalah mencegah kebakaran ketika mulai, seperti tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko kebakaran. Lalu, proteksi kebakaran sehingga ia tidak menyebar, seperti tindakan struktural untuk mengurangi risiko kebakaran. Dan tindakan pencegahan kebakaran saat terjadi kebakaran. Tindakan diambil untuk mengurangi risiko jika terjadi kebakaran. Pencegahan kebakaran. Ini dapat dilakukan dengan menjaga ketiga sisi segitiga api tetap terpisah, seperti menghilangkan atau mengurangi penyimpanan bahan yang mudah terbakar, lalu mengontrol sumber penyulut, mengontrol bahan merokok, housekeeping yang baik, pelumasan mesin untuk mencegah gesekan, tidak ada sistem kelistrikan yang melebihi beban, pemeriksaan sistem kelistrikan secara teratur, lubang ventilasi tidak terhalang, mengontrol pekerjaan panas dengan izin, penyimpanan bahan yang mudah terbakar dengan benar, pemisahan bahan kimia yang tidak cocok, keamanan untuk mencegah kebakaran, inspeksi dan supervisi reguler, penyimpanan cairan yang mudah terbakar dan gas. Simpan sesedikit mungkin. Tangki penyimpanan yang sesuai standar. Wadah tetap tegak dan di area yang berventilasi baik. Penandaan yang jelas pada wadah, serta area penyimpanan yang ditandai dengan jelas. Pengendalian tumpahan, ventilasi yang memadai, peralatan pemadam kebakaran yang sesuai. Staf yang kompeten dan terlatih, serta tanda peringatan yang memadai. Fire Protection Kompartemen. Membagi gedung menjadi kompartemen terpisah. Memisahkan bangunan menjadi area tertutup, terpisah yang terbuat dari bahan tahan api. Membatasi penyebaran api dan asap di dalam gedung. Ini tergantung pada penggunaan gedung, tinggi gedung, area lantai, dan volume kompartemen. Bahan tahan api dapat digunakan sebagai konstruksi primer atau bahan utama bangunan ataupun konstruksi sekunder, yaitu partisi internal. Bahan tahan api dapat juga berupa batu bata, beton, atau baja struktural. Beberapa contoh fire precaution diantaranya
deteksi kebakaran atau asap, alarm kebakaran, sarana melarikan diri, sarana memadamkan api, serta prosedur evakuasi darurat. Fire detection yang umum digunakan adalah smoke detector dan heat detector. Sistem fire alarm dapat memberitahu penghuni bisa menggunakan gong, bell, dan lain-lain. Serta sistem ini juga bisa di-trigger dengan manual call point atau sistem otomatis, di mana detektor akan aktif ketika ada api. Serta output yang dihasilkan dapat juga sistem akan memanggil fire brigade. Jalur keselamatan atau evakuasi adalah jalan yang tidak terhalang yang dapat ditempuh seseorang dari tempat ia berada hingga mencapai titik di mana ia aman. Dan usaha ini dilakukan tanpa bantuan dari pihak lain. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada sarana evakuasi, diantaranya jumlah karyawan yang menggunakannya, tiap orang dengan kebutuhan khusus, struktur tahan api, posisi atau jumlah rute pelarian, bahan-bahan yang mudah terbakar, lubang terbuka atau tangga terbuka, serta penggunaan gedung. Beberapa persyaratan utama dari jalur evakuasi. Pertama, memiliki beberapa pintu keluar, lalu memiliki struktur tahan api, jumlahnya memadai, jarak perjalanan, pintu keluar yang ditandai dengan jelas, terdapat lampu darurat, jalur keluar tanpa halangan, pintu keluar terakhir membuka keluar, fire smoke door dapat menutup dengan sendiri, fixed stairs ke lantai atas, keluar ke tempat yang aman, serta assembly point yang sesuai. Berikut ini adalah jarak tempuh yang direkomendasikan ketika mempertimbangkan jalur evakuasi. Pertama, total jarak perjalanan antara titik manapun dalam sebuah bangunan dan pintu keluar terakhir terdekat atau kawasan aman tidak boleh melebihi 18 meter. Jika hanya ada satu pintu keluar, dan 35 meter jika lebih dari satu pintu keluar. Diperlukan dua atau lebih pintu keluar kebakaran dari sebuah ruangan yang menampung lebih dari 60 orang. Jika ada titik di dalam ruangan yang lebih dari 12 meter dari pintu keluar terdekat, maka lebar minimum pintu keluar kebakaran harus minimal 750 mm atau 800 mm untuk pengguna kursi roda. Koridor dan rute penyelamatan lainnya tidak boleh kurang dari 1 meter lebarnya. Dan untuk perkantoran, di mana koridor lebih panjang dari 45 meter, harus dibagi lagi dengan pintu tahan api dan tidak terhalang serta bebas dari bahan yang mudah terbakar. Koridor dan tangga yang membentuk jalan keluar harus memiliki ketahanan api setidaknya setengah jam. Tangga setidaknya memiliki lebar 800 mm dan tahan api bersama dengan pintu yang menghubungkannya. Tangga tunggal cukup untuk bangunan hingga 4 lantai saja. Hal-hal berikut ini tidak dapat diterima sebagai sarana evakuasi karena membawa risiko lebih lanjut selama evakuasi, yaitu tangga spiral, eskalator, lift kecuali untuk lift yang dilindungi secara khusus, lowering line, tangga portable atau tangga monyet, pintu pemadam kebakaran harus terbuka ke arah keluar dan menutup sendiri. Pintu sarana evakuasi tidak boleh dikunci sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibuka dengan mudah dari dalam. Jika mereka harus tetap terkunci untuk tujuan keamanan, maka panic bar harus dipasang atau kunci ditaruh di tempat yang mudah ditemukan. Memadamkan api dapat dilakukan dengan menghilangkan oksigen, menghilangkan panas, atau menghilangkan bahan bakar. Cara memadamkan api yang pertama yaitu menghilangkan oksigen. Tujuannya adalah smother the fire atau mencekik api. Ini artinya kita membuat barrier di antara fuel atau bahan bakar dengan oksigen.
Contohnya dengan fire blanket, kan, pakai foam, pasir, atau karbon dioksida ya. Yang kedua adalah hilangkan panas. Tujuannya adalah mengurangi temperatur dari bahan bakar dan sekitarnya sehingga dia berada di bawah titik nyalanya. Caranya dapat menggunakan air. Sebagian dari panas akan ditransfer ke air dan sebagian digunakan untuk konversi air menjadi steam. Yang ketiga adalah menghilangkan bahan bakar. Tujuannya ini bisa dilakukan dengan menutup supply dari gas atau cairan yang mudah terbakar. Bisa dengan menggunakan valve. Fixed firefighting equipment, hose reel, terhubung secara permanen ke supply air utama. Harus ditempatkan di lokasi yang mencakup seluruh area. Adapun keuntungan dari hose reel ini adalah dia murah dan efektif. Tidak berbahaya bagi kesehatan, memiliki supply air yang banyak pada pressure yang cukup tinggi, tekanan yang lebih besar daripada sprinkle, serta operator tidak perlu dekat dengan air. Adapun kerugiannya adalah, ini hanya cocok untuk kebakaran kelas A. Penempatan yang kurang sesuai bisa menyebabkan coverage menjadi tidak memadai. Hose atau selang bisa saja berbelit. Dan ini dapat menyebabkan fire door tertutup, serta bisa menyebabkan tripping hazard. Selanjutnya, sprinkler, yaitu jaringan pipa air dengan kepala semprotan yang biasanya setinggi langit-langit dipasang di daerah rawan. Adapun keuntungannya adalah, sprinkler ini dapat mengcover area yang cukup luas menggunakan air untuk mencegah penyebaran dari api dalam area yang luas di dalam gedung, di mana kompartemenisasi tidak praktikal. Kerugiannya adalah, ini hanya cocok untuk kebakaran kelas A, serta dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan dan furnitur. Selanjutnya, total flooding system, yaitu konsentrasi tinggi dari gas pemadam, biasanya karbon dioksida, secara otomatis dibuang di area tertutup. Keuntungannya adalah, dia dapat memadamkan api tanpa menyebabkan kerusakan pada peralatan penting seperti electrical equipment dan ruang komputer. Kerugiannya adalah dia berbahaya bagi kesehatan. Serta sistem ini harus di-disconnect ketika ada orang memasuki area tersebut. Inspeksi dan maintenance pemadam kebakaran. Inspeksi, yaitu pemeriksaan visual rutin, mungkin bulanan, untuk memastikan alat pemadam sudah terpasang, tidak habis, atau rusak. Pemeliharaan, yaitu melibatkan pemeriksaan tahunan oleh orang yang kompeten dengan pemindahan dan penggantian peralatan yang ditemukan rusak dan tanggal pemeriksaan dicatat. Maintenance pemadam api. Pertama, pemeriksaan harian dilakukan oleh fire warden. Dua, inspeksi mingguan juga dilakukan oleh fire warden. Servis setiap tahun dilakukan oleh orang yang kompeten, perpanjangan layanan atau pemulangan 5 tahunan, serta perbaikan atau penggantian 20 tahunan. Pemasangan pemadam api. Pertama, mudah diakses, dekat dengan rute keluar, terlihat dan terdapat tanda, terletak di atas tanah dengan dukungan yang memadai, jenis yang cocok, serta memiliki perlindungan terhadap kerusakan dan cuaca. Prosedur evakuasi darurat mencakup cara mengaktifkan alarm, menghubungi layanan darurat, rute evakuasi kebakaran, rambu evakuasi kebakaran, siapa dan peran petugas pemadam kebakaran, assembly point atau place of safety atau roll call, kapan tidak boleh memadamkan api, jenis alat pemadam, pencegahan penyebaran api, misalnya menutup pintu kebakaran, tidak menggunakan lift, evakuasi dengan tertib, pencegahan berbalik dari arah evakuasi, serta prosedur evakuasi untuk penyandang cacat. Latihan atau drill harus dilakukan untuk memeriksa alarm dapat didengar di seluruh tempat, menguji efektivitas prosedur evakuasi, membiasakan karyawan dengan alarm, memberikan petugas pemadam kebakaran
untuk mempraktikkan peran mereka, memenuhi persyaratan hukum, misal sertifikat kebakaran, dan untuk memberikan instruksi pada karyawan tentang tindakan yang akan diambil. Penjuru kebakaran dapat juga mencakup fire marshal atau warden, pemberitahuan instruksi kebakaran, assembly point, panggilan peran atau roll call, serta penyediaan sarana untuk penyandang cacat. Padamkan api menggunakan pemadam. Ini harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan terlatih. Karena sebagian besar kebakaran dapat dipadamkan atau dikendalikan dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Pertimbangan yang tepat harus diberikan kepada pemilihan dan pelatihan staf sebanyak mungkin dalam teknik pemadam kebakaran.